about to get up. Keluar negara bukan main romantik lagi. Aku sentiasa romantik, Jun. Cuma hang aja yang tak pernah nak terima romantika aku tu. Hang biar betul, Pak Ekup. Hang tak terbiak, kan? Selama ni, mungkin hang anggap apa yang aku kata dalam meluahkan perasaan aku terhadap hang tu sebagai mainan saja, kan? Tapi yang sebenarnya, Jun, tak begitu. Tak. Dia buat dah, dia buat dah. Ni. Hang ingat tak apa janji hang pada aku? Kalau aku berjaya bawa bedak hang keluar negara sampai ke New York. Janji apa pula? Hang berjanji hang nak kahwin dengan aku. Lah ni, bedak hang bukan saja sampai New York tapi dah sampai ke Australia, Jordan, Brunei, Thailand, China. Jadi aku nak tuntut janji hang pada aku. Hang ni sukalah buat aku malu, buat aku. Aku berjanji, Cu. Aku berjanji. Aku akan bahagiakan hidup hang dengan rasa cinta dan sayang yang tak terhingga yang tersimpan di dalam dadaku ini. So, Jun, please, please. Aku akan kahwin, aku akan kahwin. Maestro, if music be the food of love, play on. Ha! Makan, Cun, makan. Allah habib tabok mengam-mengam. Hang gelojoh lah, Pak Ekup. Sonok bukan gelojoh. Jun,
Cepatlah sikit. Ni aku malas nak menikah lagi ni. Ha. Aduh. Ha, mai, mai, mai. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ngandung, ngandung, ngandung. Agak dah ni. John! Allah, Allah, Allah. Awak ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Awaklah aku boleh mimpi ni, ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Ha. Ha. Macam manalah aku boleh mimpi dia ni? Oh. Mak mimpi saka mana pula ni? Duk ucap panjang. Hei, potonglah. Kau tengah mimpi syok ni, Mak. Betul. Siapa? Betul. Ha. Betul. Aku duk mimpi pak aku. Aku bersanding dengan dia. Aku kahwin dengan dia sampai mengandung. Ha. Subhanallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan ni setan. Gangguan, gangguan, gangguan. Tui, 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 tui. Biar betul! Itu maknanya jodoh Mak memang panjang. Memang Mak akan kahwin dengan Pak Kob. Jodoh nenek hang. Siapa pula? Betul lah tu. Siapa tepuk-tepuk mimpi? Baguslah. Jodoh-jodoh apa? Ni. Ni. Aku duk baca kat dalam Facebook, Instagram aku ni semua. Orang duk bagi komen. Ha? Order barang. Dah bayar. Barang tak sampai. Hang telefon Datuk Linda tu. Kia ada kat siapa? Kat kita ke? Kat Datuk. Cek dulu. Kat Datuk Linda. Huh. Tu, si Mek Siong tu. Ha, duk bagi komen kat dalam tu. Dia kata ada order barang. Ha, dah bank in duit. Barang tak sampai-sampai lagi. Bising kat dalam tu. Ha, malu orang baca tu. Ha. Hanya apa telefon Datuk Linda tu cepat? Ha lah. Esok pagi-pagi bangun terus telefon dia. Ha. Ha 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 orang kata. Lama tak nampak hang. Rupanya hang dah ada produk baru. Jamu apa yang hang dok buat ni, Manisa? Hey, kalau hendak kurus ramping macam saya, tak payah nak berdiet. Ha? Meh cuba terai jamu serapat seramping, garanti kurus kering. Ish, aku geram betul lah. Aku duduk call dia dari kemarin. Tak dapat-dapat lagi ni, Atul. Ha, aku mesej tak jawab call. Tak jawab hantar pun tengok. Ish, Mak ni. Sabar, sabar, sabar boleh dok. Eh. Bunyi tapi tak angkat. Telepon lah sampai dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pergi mana pula ni? Mak Cun, saya nak ajak Atul pergi keluar kejap boleh tak? Tak boleh! Hampa ni tak tahu malu ke? Ha? Tak nikah lagi nak usung anak darah orang. Orang kampung tengok tak elok. Yang nak usung anak aku nikah dulu. Lepas tu usung-usung lah. Hampa kalau tak percaya, hampa timbang badan hampa sekarang. Ha, lepas seminggu makan, hampa timbang lagi. Paling kurang 2 kilo. Turun. Oh,
Banyak. Ya, Manisa. Boleh kurang 2 kilo ke? Ha. Ni kalau hampa minum air banyak, lagi banyak lemak keluar. Raja. RM69. 9 kupang. Ni. Hampa tak nak ke? Ha? Ramping lagu kami ni. Ha. Ni, apa tak penat ke? Duk ni bawa badan berkilo-kilo lemak tu. Ha. Penat ke? Aku nak cubalah bagi satu. Ah, boleh. Bayar 2 kali boleh tak? Jun! Oi, Jun! What? Hang nak pergi mana? Tapi bakitlah. Malah! Ni, kami ada produk baru ni untuk kurus. Ah, tak ada lah hang jadi kepompong bergerak. Tak apa eh. Kami tak minat lah produk-produk pengurus badan ni semua. Dah cukup lah. Alhamdulillah dah Allah bagi badan aku ni. Yang penting sihat. Dahlah, aku nak pergi dah. Loh. Perasan cantik. Dia tak sedap. Dia tu kepompong bergerak. Hampa nak apa ni? Cepatlah cakap. Saat lagi mak kami balik, mampui. Dua-dua ada cikit-cikit-cikit. Patam-patam-patam. Duduk dalam kandang kucing. Mak awak ni pun satulah. Saya bukan nak bawa awak pergi mana-mana pun. Saya nak bincang sikit dengan awak je. Itulah. Apa dia? Cakaplah cepat. Awak betul ke dah bersedia nak jadi isteri saya ni? Soalan apa tu? Buat kami rasa malu pulak. Okey, kalau awak betul-betul sayang saya dan awak dah bersedia untuk jadi isteri saya, saya ingat saya nak hantar mak saya masuk meminang. Dengan sepenuh rela hati. Saya pun pula. Loh, pasal dia jual jamu kurus dia lah pula. Tahu. Aku terserempak dengan dia dekat warung beda tadi. Dia siap lawak aku makan jamu dia. Manisa tu tak boleh tengok hang lebih sikit. Mesti dia nak caras hang, kan? Ish, mulut hang ni. Tak baik fikir lagu tu. Dia ambillah dia nak menyaga apa pun. Bisnes dia, rezeki dia. Aku nak peduli buat apa. Aku ada berdoa sejuk aku. Oi, bagus hang Cuna. Hang tak takut pada persaingan. Oh, mestilah. Ni, hampa kena ikut petua aku. Kalau takut lemah, jangan duk gatai pergi berkenal. Kalau takut rugi, jangan gatai-gatai buat bisnes. Petua aku lah. Betul. Dah, aku tak ada masa nak gosip-gosip dengan hang. Aku nak beli barang, nak masuk ke rumah ni. Kenapa dia apa ni? Sayur. Hang tu pian bawa beg kami tu elok-elok lah. Jangan duduk lelok je kerja. Saya tak ada kerja lain. Lelok. Mana ada. Macam kami tak tahu. Hang beraya nak angkat beg kami. Pasal apa? Pasal nak upah. Dapat upah, pergi beli benda haram tu. Mana? Mana? Upah. Tu, nampak? Angkat sampai sana. Hmm.
itulah pian ni. Abul. Bila kami pergi KL, hang balik kampung. Lah, Mami ni, manalah saya tahu Mami ada pergi KL. Kalau saya tahu Mami, dah tentu dah saya tunggu Mami kat sana tau. Mami tengok hang gerak dari kampung. Itulah. Saya pun pelik juga Mami. Tak Mami, saya balik ni sebenarnya ada hal yang sangat penting nak beritahu Mami tau. Hai, apanya? Tak, Mami ingat tak dulu Mami pernah janji kat saya? Janji apa ni, Rol? Alah, Mami kan janji nak minangkan Atul untuk saya. Hei! Hang betul-betul dah habis fikir kau nak menikah dengan budak tu? Hah? Tak ada orang lain kau ke KL yang boleh cari? Alah, Mami ni, Mami dah janji dah. Hang cuba nak langgar aku. Hang benci sangat dengan aku ke apa? Lah, mana dah aku cuba nak langgar hang. Aku memang dah bawa kereta belah sini. Kalau aku ke tepi lagi ya tu, aku masuk sawah lah namanya. Awak. Hang nak tengok sangat aku mati depan mata hang ke apa? Cun, kalau hang mati, aku pun nak ikut mati samalah. Aku sanggup satu kubur dengan hang. Gila. Rapu. Ni Jun. Aku sebenarnya memang nak cari hang ni. Awalnya? Tadi aku duk baca email hang. Hang punya stokis dekat Johor, dekat Kuala Lumpur semua duk komplain. Depa belum terima lagi barang-barang dari hang. Aku telefon pejabat Datuk Linda, langsung tak ada jawab apa-apa pun. Ya. Awak jadilah aku tu. Pak Ku, malam tadi aku baca Facebook aku juga. Kat dalam Facebook aku dan Instagram aku, orang dok komplain juga pasal tu. Awak yang jadi lagu tu, Pak Ku. Datuk Linda nak kena dengan aku ni. Dia belum tengok aku punya gila. Anak pergi mana ni? Ya, Nak. Ngalelo tu. Atal! Oi! Pasipo mok ni, ingat satu kampung ni. Ni. Hang dah telefon Datuk Linda tu ke belum? Ni, telefon duk panas di tangan lagi mok. Sat-sat mok pi, adalah bunyi tu. Lah ni bunyi dia, nombor yang ada dai dah tak ada dalam perkhidmatan. Mok mai sini. Dia harap. Mok ingat kami bohong ah. Nampaknya budak sejuk aku nak bohong lah ni. Mi. Mami marah kat saya ke? Taklah. Bohonglah. Daripada tadi saya tengok tak nak bercakap dengan saya pun. Ni mesti pasal nak pindah katul tu kan? Mami, saya betul-betul sayangkan Atul tu. Sayang sangat. Mami tak nak tengok ke anak Mami ni bahagia, gembira, semualah. Jadi tolonglah Mami. Takkanlah disebabkan Mami bermusuh dengan Mak Cun, Mami nak hukum saya pula. Tak adillah macam tu. Lagipun,
Mami tak kesian ke dengan anak mami yang busuk ni? Tak kesian ke? Kesian. Baiklah. Mami pergi masuk Minang. Tapi bukan pasal mami teringin sangat nak berbesan dengan si kepompong tu. Mami buat pasal mami nak anak mami bahagia. Mami sayang Kak Arul. Betul ya, mami? Alah. Ya Allah, alhamdulillah. Betul. Betul ya, mami? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak Cun. Ha, waalaikumsalam. Sat-sat. Hidup matilah dia tak dengar apa. Ha, coming. Assalamualaikum, Mak Cun. Apa khabar? Heh. Huh. Ni, Mesia. Mesia daripada Kuban Krian. Oh, betul-betul-betul. Mak Cun kenal saya. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, senanglah sikit kerja saya, Mak Cun. Mestilah kenal kawan B, kawan Facebook, kawan Instagram. Ha, lah Mak Cun, saya lah hak semua like Facebook Mak Cun tu. Ha, saya pun ada dah bedak sejuk Mak Cun tu. Banyak saya beli Mak Cun. Tapi siapa law ni tak dapat lagi barang tu. 2 bulan dah saya tunggu Mak Cun. Set. Ni. Hang order kat siapa? Hang bayar masuk akaun siapa? Aku tak ada terima apa-apa pun ni, hang. Ha, memanglah. Saya order masuk akaun Datuk Linda. Ha, saya telefon dah ke dia tanya pasal barang tu tak sampai apa-apa. Datuk Linda ya suruh mai jumpa Mak Cung. Ha, ambil barang dengan Mak Cung kata dia. Ha. Jumpa saya? Ha. Atul. Ha. Atul. Atul. Ni, ambil mai handphone aku. Handphone aku cepat. Set. Set noh. Baiklah. Ya, Mak. Atun. Awal, Mak. Atun, Datuk Linda ni memang dah melampau lah, Tun. Ha. Ni, Mek Soh tu duk ada depan Mak lah ni. Dia duk komplain kata dia dah bayar, dia dah order barang dah. Sampai law ni barang tak dapat dah 2 bulan dah ni. Aduh, Mak ni tak habis-habis dengan masalah budak sejuk Mak ni lah. Masalah lah ni. Cuba orang buka Mak punya Facebook, Instagram tu semua. Orang duk komen, tulis macam-macam. Dia pun duk kata barang order, duit dah bayar. Tapi tak dapat barang. Tak elok lah lagu tu. Pula? Aduh. Itulah Mak ni. Dulu elok-elok dengan Datuk Noris, Mak nak tukar Datuk Linda pula. Orang tu ayat sikit Mak macam lelek Mak percaya cakap dia. Ish. Aku mana nak tahu jadi lagu ni. Oh, ni. Tun, hang tolonglah Mak. Hang pergi kilang cari dia kat situ. Sebab aku duk telefon-telefon dia tak jawab. Apa Mak ni cari kat kilang pula jauh lah Mak? Memanglah jauh. Kalau duk dekat sini, aku tak minta tolonglah dekat hang. Pergilah, Sat. Mak, tak boleh. Mak banyak kerja ni. Aku kalau nak minta tolong anak-anak aku memang lagu ni lah. Payah. Tak apa. Aku buat sendiri. Hello? Mak! Dia buat lagi dah. Dia buat lagi hal ni. Dia buat perangai. Kenapa? Orang tua tu lah. Apa lagi? Sekarang ni Datuk Linda tipu dia. Order-order barang tak hantar. Semua orang cari mak aku sekarang. Aduh, itulah aku daripada hari tu kau cakap mak kau nak masuk company Datuk Linda tu aku tak sedap hati tau tak. Habis tu macam mana ni? Serius dan malas nak fikir. Okey, masalahnya sekarang ni, masalah dia kan? So biar dia selesaikan. Mak Cung, kita ni nego kena jujur, kena amanah. Kalau kita nego niat nak nipu orang, tak baik. Allah Ta'ala tu dah widah jalan yang lurus untuk Mak Cung ikut. Apa nak kena ikut jalan hok tak lurus Mak Cung? Lagu mana aku nak habak dengan hang ya? Hang ni tak kerti bahasa ke apa? Eh, Mak Cung, saya mari jauh. Saya bukan nak mari gurang dengan Mak Cung. Mari jauh-jauh ni, siapa gebah punggung saya ni naik bah. Dahlah nak siapa sama Mak Cung berapa jam pula. Saya mari ni, Mak Cung, dengan tujuan saya nak minta balik duit saya, ya. Eh? Duit dah masuk. Bayar tak siapa. Lagu mana ni nak kira, Mak Cung? Eh, ya Allah, kesumbat ni mulut ni. Ha. Hei, ni. Yang dengar ni, baik-baik, no? Aku ni bukan penipung lah. Ha? Nak menipung duitmu?
sehari dua aku menikah dengan Bedak Sejung. Ha. Aku ni usahawang. Bisnes umang. Bakal juta wang. Tak ada sebab eh aku nak menipu hang. Ha. Yalah, adalah hak nak kena pelakon pala tu nanti deh. Gini mak cu, juta wang ke tak juta wang ke, saya tak pedulilah mak cu. Saya mari jauh, saya tahu. Saya nak duit saya. Ha, saya tak sel dah nego. Oh, periklah nego lagu ni. Weh, pasal tak betul lagu ni. Tak boleh, tak boleh. Weh, dengar ni. Ha. Aku cakap ni. Mu masuk akaun siapa? Akaun siapa mu masuk? Akaun. Nombor akaun siapa? Ha. Nombor akaun ku ke? Ha. Nombor akaun ku. Ha? Ni mu nak tuduh-tuduh ku? Mu masuk akaun ku ke? Jan! Ha. Ni. Mu tunggu. Aku ada tetamu. Mulayan dia. Ha? Boleh. Mulayan. Gi. Mulayan. Ha, siapa? John! Ha? Malaysia? Kawan? Kami ni terpaksa kenangkan anak kami. Duk desak kami dah gatal sangat nak nikah dengan anak hang. Amboi? Hang ingat anak aku anak ayam? Hang datang beli, hang sembeli, hang bawa balik rumah, hang potong, hang masuk. Kita ni orang Melayu, Manisa. Kita ada adat, ada adab. Hang kalau nak sangat kat anak aku, masuk meminang. Ha, masuk cara betul. Beradab. Merisik betul-betul. Bukan cara lagu ni main singgah-singgah habak kat depan pintu lagu ni. Bukan. Salah tu. Ingat kami tak ada adab. Kau? Pakup! Ya. Ni. Pakup cepatlah. Ha, awak. Ya Allah, Pakup. Otak aku dah serabai ni, Pakup. Tu kat rumah tu, ada seorang dealer daripada Kelantan, Mek Soh. Dia datang rumah aku nak tuntut duit daripada aku. Lepas tu Manisa pula mai kata nak meminang Atur pula. Sakit otak aku, Pakup. Sabar. Satu-satu nah. Dealer dari Kelantan nak minta duit apa? Ni, dia order bedak aku kat kilang tu. Dia dah bayar. Kilang tak hantar barang kat dia. Bila dia telefon kilang tu suruh tuntut kat aku, Pakup. Astagfirullahalazim. Kan aku dah habak kat hang. Dealer dari Johor pun komplain. Ini yang Manisa apa nak minang atui. Itu bila pula? Ah, tu tak penting, Pakup. Lo ni aku nak pergi Kuala Lumpur. Aku nak cari Datuk Linda tu, Pakup. Kan Mami dah habak dah. Si Cun tu mengada-ngada. Siap kata Mami tak tahu ada istiadat. Habis tu, Mami ni apa? Aduh, Mami. Mami, kita nakkan anak dia kan. Jadi kita kena buatlah dengan cara yang elok. Ha. Yalah. Tu pun yang Mami buat. Jumpa dia. Ha, dia terus melenting. Kata cakap dia tak guna. Kena ikut adat, ikut budaya. Masuk meminang tarif. Cemoy ni. Alah, Mami. Kita ikut jelah. Mami cemoy dengan dia. Macam anak dia tu tuan puteri negeri mana? Mami, please. Ni gatai nak kahwin. Ni. Mami buat ni kerana Arul. Tapi itulah. Mami bukan tahu adat-adat ni semua.
Yalah Pak Hang masa tu nikah terus. Alah Mami ni ke situ pula. Mami kena cari orang ni. Tak, tak Mami ha. Macam ni. Kalau nak sendang Mami, ha. Mami carilah wedding planner. Ha. Habis cerita. Lagipun depa memang dah tahu dah nak buat apa tu. Ah kat kampung ni ada kan? Set Mami fikir. Ha? Mami tahu. Mami tahu siapa Mami nak panggil. Mami tahu. Ada. Ada nombor dia. Ada nombor dia. Assalamualaikum. Jombi hang kat mana? Pejabat depa, kilang depa duk ada kat Kuala Lumpur. Kalau hang tak percaya, kami boleh bawa hang pergi sana. Hei, Pak Akut. Loni ni orang tak kisah dah pejabat depa, gapo dia kau tak reti lah apa kecek kedah ni. Ni, nak ayat ke Pak Akut. Orang hok kenal Loni, Mocu ni owner bedak sejuk. Ha, kile tu kerja dia buat ya. Mana dia tahu gapo. Ni, kalau hang dah tahu, awak yang hang pergi bank in dalam ikon toke kilang tu. Huh. Awak yang tak bank in dalam ikon aku. Lepas tu nak salahkan aku pula. Masalahnya dia win nombor akaun dia. Manalah saya tahu tu nombor akaun kile kau nombor akaun Mok Chung. Alah ni lagu ni Mok Chung. Kalau Mok Chung ni duduk di kat tempat hak betul, mari kita pergi sama-sama cari Datuk Linda tu. Mari. Memang aku nak cari dia. Lepas tu aku nak gocoh dia. Gerai dah ni. Aku pun nak gocoh dia. Tak ada apa aku. Deh. Bila lagi? Kalau sasakat nak pi meminang tu senang je. Awak hang dok pening kepala. Hang pi je rumah dia. Hang tanya dia suka ke tak suka ke. Lepas tu hang tanya berapa hantaran dia. Bila hari tarikh dia. Habis kita. Ya Allah. Kami nak buat lain daripada lain. Kalau hang nak buat lain daripada yang lain tu, kami tak tahulah. Setahu aku kan, kat kampung ni lah, kalau majlis kahwin ke, bertunang kan sama aja. Tak apa, tak apa. Kami dah ada kakak saudara kami dari Pening. Ha, dia tu wedding planner kami. Business woman, segala macam dia lah. Baguslah itu. Ada pun. Awaknya hang panggil kami duk bincang segalanya. Sajalah. Mana tahu boleh bagi buah fikiran supaya pernikahan tu nanti geran. Hang manis oi. Mesti boleh buat geran punyalah. Kami nak pastikan pernikahan dia nanti dia lah paling keren. Kalahkan si kepompong punya kenduri. Cun tu selera buruk. Tak boleh nak makan. Betul itu. Apalah hampa ni. Suka sangat nak jumpa malam-malam. Bahaya tau. Hak ni lah. Hak ni tempat paling tersorak kami cari. Masalah betul lah hampa ni. Hampa nak ke sejarah dulu berulang kembali? Tak boleh ke nak telefon. Pak Yoh betul lah hampa ni katai. Awak yang kalut sangat awak ni. Tak, saya datang jumpa ni bukannya nak buat apa-apa pun. Saya nak tanya pasal cincin kahwin kita tu. Nak tahu jugalah awak suka yang macam mana. Alasan hampa bagi tak kukuh. Tak kukuh pula? Duk. Katalah, hampa nak jumpa kami sebab hampa sayang kami. Hampa rindu kat kami. Takat cincinnya. Hampa belilah pi belah rotan kau, belah besi kau, belah apa. Sakitlah, kami pakai selipar, hampa pakai kasut. Alamak, saya buka kasut ni untuk awak. Kami cuma nak kasih sayang hampa aja. Untungnya lah. Untungnya dapat perempuan macam awak ni. Untung sangat. Ya, Kak.
Kalau berpacaran memang banyak pantang larang. Menjaga susila ibu bapa adik abang. Apabila berdua carilah tempat yang terang agar tidak pula mencoba aksi terlarang. Boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang, duduk renggang-renggang, bertambah sayang. Biar malu-malu, biar segan-segan, karena malu itu perisai orang beriman. Nasib baiklah bambu tak yang nampak. Kalau orang lain, jom kita balik. Jom. Dari dulu sampai sekarang masalah, masalah, masalah. Cik ni mak banyak kerja tau kat KL ni, bukan duduk mengangkang je tau. Tak ada masa nak jaga bisnes bedak sejuk mak tu. Eh, menyusahkan betul lah. Daripada awal dah cik kata, fikir betul-betul sebelum nak buat bisnes ni. Mak tak nak dengar. Lagi satu Datuk Linda tu. Dah cakap awal-awal dah. Dia tu jangan percaya. Mak termakan dengan janji manis dia tu. Eh, sudahlah! Han, daripada aku turun ke tapi sebelum ni, tak habis-habis nak pasal aku. Han ingat aku ni adik Han ke apa? Maya! Berhenti! Berhenti kereta tepi! Hah? Berhenti aku kata berhenti tepi! Berhenti! Berhenti kenapa? Berhenti aja lah! Berhenti! Okay. Turun! Eh, sabarlah tu. Sabar apa? Aku kata turun, Pak Ikut, turun! Turun, Masya! Turun! Nak turunlah. Ni lagu mana nak turun ni? Sekiranya tak sepik ni. Ha. Turunlah! Turunlah. Baik-baik. Berhenti mana? Saya. Kereta cepat banyak. Cepatlah! Cepatlah ni aku duduk depan ni. Bagaimana nak turun? Mak Cun. Hang, jangan ingat aku tak boleh nak buat sendiri. Tahu tak? Aku boleh. Aku tahu. Aku takkan minta tolong kat Hang sampai saat aku nazuk. Apa mak ni? Apa-apa? Pergilah balik. Pergi balik. Cun, sabarlah. Diamlah, Pak Gub. Sabar, sabar. Hang jangan campur, Pak Gub. Jalan. Ni, Maya. Pergi balik. Bawa dia balik. Hah? Tak payah lagi dah nak ambil tahu pasal benda aku. Tu benda aku bukan benda Hang. Pergi! Jun! Jun! Istighfar, Jun. Istighfar. Nak bersabar, nak. Ha? Mengucap. Mengucap. Pak Aku! Aku geram, Pak Aku! Ha. Dari aku turun kereta api sampai lor ni kat dalam kereta tu, dia basuh aku, Pak Aku. Dia ingat aku ni siapa adik-beradik dia ke apa? Ha? Memanglah aku salah, Pak Akub. Aku percayakan Datuk Linda tu, tapi tak payah nak basuh aku lagu tu lah, Pak Akub. Bukan dia, niat dia nak basuh Hang. Aku tahu mungkin dia tu pun tengah membarahkan Datuk Linda tu. Kan nak tipu mak dia. Hang nak bela dia lah. Hang nak bela dia. Tak, bukan nak bela, Cun. Cuma kita ni stres kan, eh? Stres kerana banyak masalah. Kita kena selesaikan masalah kita itu terlebih dulu. Aku main sini pun aku nak selesai masalah aku, Pak Kuk. Kalau dia dah rasa aku ni beban dia, Pak Kuk, tak apa, eh. Aku boleh selesai sendiri masalah aku. Aku ada alamat Datuk Linda tu. Aku tahu kat mana pejabat dia, kilang dan semua aku tahu. Aku boleh buat sendiri, eh. Taulah, Cun. Tapi takkanlah pasal bedak sejuk punya pasal ni kita anak beranak nak bergaduh pun. Ha, itulah. Balah anak beranak. Demo nak kekor, nak gigit, nak gapa pun balah. Kau tak kisah. Ni masalahnya lah ni. Banyak dah ni bisnes kat ni. Orang ni semua nak order bedak Mak Cun. Ha, lagu mana ni? Siapa nak bayar ganti rugi saya? Matilah saya kalau lagu ni semua pakat cari saya. Hang dari tadi duk ganti rugi. Tumbuk tu, Angga. Sabarlah sikit. Nak oyak ni cerita saya. Tapi, Alah, macam mana ni? Mak Cun, janganlah lagu ni, Mak Cun, weh. Alah, Mak Cun. Kalau dia salah sekalipun, kau tak bolehlah marah-marah dia macam tu. Dia mak kau, tahu tak? Macam mana tak marah? Dia tu degil sangat. Ini bukan kali pertama dia kena tipu. Okay, dah banyak kali dah masalahnya. Ya, aku faham. Tapi aku tak suka tengok kau kurang ajar dengan mak kau sendiri, tahu tak?
Tak bestlah. Dah peninglah. Macam mana tak kurang ajar, okey? Daripada mula dia buat bisnes budak sejuk ni, tak pernah tak kena tipu. Macam-macam benda jadi. Nak kaya-kaya, tak kaya-kaya juga. Aku tak rasalah dia buat semua ni sebab dia nak kaya. Aku rasa ni memang dah jiwa dia, kau tahu tak? Dia memang minat benda ni. Kau anak dia, kau kenalah bagi semangat kat dia, support dia. Ini tak. Tak kesian ke kat orang tua tu? Oh. Kau ni lah ni. Kau ni lah pak aku ingat. Ha. Ni, ni. Ni memang. Assalamualaikum. Betul ke ni kira dia mak cuwe? Tak ada orang ni. Kira kau pada dia tak ada orang lagu ni. Betul eh? Takkan aku nak tipu eh? Ha. Sabar eh. Sabarlah. Assalamualaikum. Ha. Puan cik siapa puan? Ha. Ha. Ni, ni. Ni. Ni nak tanya ni. Awal dah tutup kilang. Tak ada orang dah lah. Kilang ni tutup sebulan dah puan. Kena sita. Ha? Kena sita. Sita? Ya. Kenapa puan? Puan-puan. Puan-puan. Mak Cun. Jawab besar pulak lah. Tengah-tengah panas ni Mak Cun. Allah. Eh, ada kipas, kipas, kipas. Bawa air. Bawa air sekali ya. La la. Meniaga bedak sejuknya.